ini sedang berada di Garut. Ya, tepatnya berada di SOR, Sarana Olahraga Gelanggang Jatel. Hari ini sedang ada dilakukan apa ya, pertandingan pencaksilat kalau nggak salah ya. Emang di SOR ini selalu berada ya. Ini gor bela diri ya. Itu biasanya dipakai poli juga. Kalau poli kadang ya, cabang-cabang olahraga lainnya. Sementara ini akuatik ya, sedang dalam pembuatan. Yuk kita lihat yuk akuatik. Ini gelanggang akuatik ya, di Kabupaten Garut yang berada di sarana olahraga Ciatel ya, SOR Ciatel ini. Gelanggang akuatiknya kalau pembangunannya sih belum beres ya, untuk di dalam kita juga tidak bisa masuk ke dalam ya. Untuk depannya sendiri sudah lumayan rapih ya. Keindahan kota Garut. Nah ini Gunung Cikuray, Papandayan ya. Ini Tribun Stadion ya, Stadion Raden Adiwijaya ya, Raden Adiwijaya di sini. Yuk kita lihat stadionnya yuk. Stadion Adiwijaya ya, Kabupaten Garut. Ini lapangannya. Tinggal memperbaiki mungkin ya. Tentunya ini belum 100% ya. Tapi untuk ada lintasan atletik juga. Kalau atletik seperti udah 100% ini bisa digunakan. Kemarin juga untuk Praporda ya, lari 100 meter pernah digunakan di sini. Nih. Lihat stadionnya dengan pemandangan Gunung Guntur di arah utara, di arah selatan ya, ada Gunung Cikuray serta ini Selatan Daya, Gunung Papandayan ya. Memang Kabupaten Garut ini dihimpit oleh gunung-gunung ya, yang sangat wow lah. Sarana SOR-nya juga ya, semuanya belum. Kalau untuk Tribun Stadion nggak tahu di arah barat apakah akan dibuat Tribun Stadion apa tidak ya. Di Stadion RA Adiwijaya ini. Nah rencananya juga nggak tahu ya saya, apakah ini akan disewakan oleh, bisa disewa oleh masyarakat atau tidak untuk SOR ini. Mengingat hal ini, bukan hal ini, mengingat apa, mengingat pengelolaan sendiri pasti ini akan menjadi barang milik daerah ya. Sorna keren lah Garut. Untuk pembangunan Tribun Stadion juga ya, terus dikebut pengerjaannya. Nah, mantap lah pokoknya mah Garut, keren. Apakah juga Persigar akan berkandang bermarkas di sini? Belum tahu juga ya. Nah itu search atelnya, nah, pokoknya mana? Ya, gitu dulunya video nak. Simak terus videonya sampai selesai pokoknya mah. Rame bos, sedang ada perhelatan pencaksilat ini.
Nah, itu merupakan bangunan art center.